Di sini saya ada tantangan buat kalian nih. Ya. Kalian angkat kursi ini dengan hanya pakai satu tangan aja. Contohnya seperti ini. Angkat ke atas seperti ini ya. Kalau bisa kalian angkat seperti ini, hadiahnya ambil sama kalian. Hadiahnya berapa dulu, Bang? 4 juta, ambil sama kalian semua. Tapi hanya boleh pakai tangan kiri ya. Tidak boleh pakai tangan kanan, oke? Okay? Gimana caranya? Berpikir secara logika, ayo, diangkat. Saya coba dulu. Boleh, boleh. Saya. Hanya satu pakai tangan ya. Kiri. Iya, diangkat satu tangan. Diangkat, diangkat. Ini bukan lengkapnya. Iya, diangkat. Enggak boleh. Dari bawah. Dari bawah. Dari bawah, harus dari bawah. Angkat sampai ke atas ya. Bentar, Pak. Boleh. Angkat. Pak, saya bantu dari sini bisa? Enggak boleh, kamu dari sini aja, enggak. Satu tangan. Enggak. Hanya satu tangan aja. Gimana caranya berpikir secara logika? Berat ini. Hanya pakai satu tangan aja. Tangan kanan. Enggak boleh. Setengah hadiah. Tangan kiri enggak boleh. Enggak boleh. Coba. Tangan kiri. Angkat. Ayo, gimana caranya? Angkat. Seperti ini, perhatikan. Angkat seperti ini, ambil dari bawah. Angkat seperti ini. Ini terangkat kan? Ya, terangkat. Gimana caranya kamu bisa buat seperti itu? Kok bisa? Pakai tangan kiri. Iya, dari bawah. Dari bawah. Ayo, bisa dibantu. Enggak boleh lah. Satu-satu orang. Gimana caranya? Kalian angkat. Pakai tangan kanan lah. Setengah hadiahnya. Gimana caranya bisa? Kalian angkat. Serius loh. Angkat. Dia harus pakai tangan kiri satu tangan. Kalau enggak percaya silakan dicoba kursi yang seperti ini besi loh. Nah, pakai tangan kanan setengah hadiahnya. Enggak boleh. Harus pakai tangan kiri. Gimana caranya berpikir secara logika? Ayo. Iya. Ayo. Buat kawan-kawan jangan lupa di-follow. Ayo, gimana? Coba. Ayo, udah, nyerah. Kalau nyerah biar saya. Enggak. Tapi kalian udah tahu saya bisa angkat kan? Hampir. Ayo, gimana caranya berlagi? Cara lagi, ayo. Ini licin nih. Iya, dari bawah ya. Bisa. Ini ambil waktu. Dapat adanya, guys. Ya. Dapat uang. Buat kawan-kawan jangan lupa di follow.